Ah, ini. Eh, adik-adik jangan jadi kudik. Dik. Ya, Mas Gibran. Itu sama UMKM hadap sini, Mas. Mas Gibran meninjau UMKM. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pleker Majenang. Kali ini kita akan melihat Mas Wapres yang sedang berkunjung ke Semarang. Langsung meninjau apa? Uji coba makan gratis. Dan beliau ke Semarang naik pesawat ekonomi guys. Subhanallah. Sederhana, Wapres kami. Wakil Presiden Gibran Raka Buming tadi kabarkan dan Semarang tadi guys, sekarang sebenarnya guys sendiri dulu guys, Wapres tanpa di bawah ini nomor 2 guys. Orang nomor 2 di Indonesia. Kesederhana ini kan. Berkata pamer lah ya guys. Padahal kalau beli yang lebih kuat, japak guys. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terlihat naik pesawat komersil dalam perjalanannya menuju Semarang. Tampak dalam video, Gibran berjalan di bandara menggunakan jaket varsity coklat dari jenama lokal Union Creation dengan menggendong ransel hitam yang juga merek lokal Skinarma. Diketahui agenda Wapres Gibran di Semarang, salah satunya adalah untuk meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMKN 7 Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 22 November 2024. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di SMK 7 Semarang, Jawa Tengah. Gibran juga membagikan alat tulis kepada siswa. Untuk memastikan kesiapan program pemerintah makan bergizi gratis, Wapres Gibran memantau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Semarang. Pada kesempatan itu, Wapres Gibran memasuki satu persatu ruang kelas didampingi PJ Gubernur Jateng Nana Sujana dan Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu. Wapres Gibran juga menyempatkan untuk berkomunikasi dengan siswa. Paket makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada siswa sekitar berjumlah 1.800 porsi. Selain itu, Wapres Gibran juga membagikan alat tulis kepada ratusan siswa. Makan bergizi gratis yang dihadiri Wapres menjadi pengalaman tersendiri bagi salah seorang siswa SMK 7 Semarang, Nadia. Ia merasa senang dan tak menduga sempat divideokan oleh Gibran saat mencicipi makan bergizi gratis di kelas. Sederhana itu guys. Allah doa kami mengiringi langkah, semoga sehat selalu, kuat hatimu, mengayomi negeri, membangun harmoni. Mas Wapres tetaplah berseri, bukan janji yang kau tinggalkan, namun kerjanya tak bagi kemajuan. Kesederhanaan jadi teladan, pemimpin muda yang kami banggakan. Di tengah arus dunia yang keras, tetaplah teguh, jangan pernah lepas. Demi rakyat, demi Indonesia, kami percaya engkau lebih bangga di tengah air.
arus dunia yang keras. Luar biasa ya guys. Di tengah arus dunia yang keras, tetaplah teguh, jangan pernah lepas. RI 2 guys. Demi rakyat, demi Indonesia, kami percaya. Presiden sama wakilnya sama-sama luar biasa ya guys. Allahu Akbar. Saking cintanya rakyat, Jokowi upgrade guys. Ini kalau di ular ya nyelungsumi ya guys. Jokowi nyelungsumi guys. Doa kami mengiringi langkahmu, semoga sehat selalu, kuat hatimu, mengayomi negeri, membangun harmoni, Mas Wapres tetap berseri. Bukan janji yang kau anak tinggalkan, dan bapak sama saja, subhanallah. Bagi kemajuan kesederhanaan, jadi teladan pemimpin muda yang kami banggakan. Kami mengiringi langkahmu, semoga sehat selalu, kuat hatimu, mengayomi negeri, membangun harmoni, Mas Wapres tetaplah berseri. Demi Indonesia, kami percaya engkau bisa. Doa kami mengiringi langkahmu, semoga sehat selalu, kuat hatimu, mengayomi negeri, membangun harmoni. Yang sudah di upgrade. Mas Wapres tetaplah berseri, Wapres teruslah berkarya, dengan hati tulus dan sederhana. Doa kami selalu bersamamu, Wakil Presiden kami maju terus. Langkah tenangmu penuh arti, bersahaja sederhana menginspirasi. Membawa harapan di sini. Yes guys. Doa kami mengiringi langkahmu, semoga sehat selalu. Yang kau tinggalkan, namun kerja nyata bagi kemajuan. Langsung ya guys. Kesederhanaan jadi teladan, pemimpin muda yang kami banggakan. Doa kami mengiringi langkahmu, semoga sehat selalu, kuat hatimu, mengayomi negeri, membangun harmoni, Mas Wapres tetaplah berseri. Di tengah arus dunia yang keras, luar biasa guys. Tetaplah teguh, jangan pernah lepas. Demi rakyat, demi Indonesia, kami percaya engkau bisa. Doa kami mengiringi langkah, semoga sehat selalu, kuat hatimu, mengayomi sama Mas Wapres. Mas Wapres tetaplah berseri. Bukan janji yang kau tinggalkan. Ayo Mas Gibran, ada sini Mas Gibran.
Indonesia. Kami percaya engkau lebih bangga di tengah arus dunia yang keras. Di tengah arus dunia yang keras, tetaplah teguh, jangan pernah lepas. Allahu Akbar. Doa kami menyertaimu, Mas Wapres. Wow, amazing. Ini benar-benar upgradean dari Jokowi. Di mana Jokowi dicintai rakyat, anaknya juga dicintai, subhanallah ya guys. Allahu Akbar. Benar, buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Terus yang kedua, orang baik mau dilawan apapun tidak akan pernah kalah. Sukses terus untuk Mas Gibran, jaga kesehatan dan maju terus untuk menuju Indonesia emas.